jangan salah, silat juga kayak gitu sebenarnya. Dia itu seninya seni tari. Nih. Tuh. Satu. Ah. Jagoan kan acting silatnya jago kan bisa. Berbeda dari biasanya, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang menegangkan nih bro. Lu mau bahas cewek cantik? Enggak pak deh. Tadi lu bilang mau bahas yang menegangkan. Lah cewek cantik apanya yang menegangkan coba? Aneh nih orang tua. Di video kali ini Mas Nisa telah merangkum deretan momen tak terduga yang terjadi saat live TV. Langsung simak aja deh videonya. Gempa. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan gempa bisa terjadi. Begitu pula dengan presenter yang tengah membawakan sebuah acara yang ditayangkan secara live di TV ini. Saat lagi enak-enaknya ngomong sama bintang tamu, presenter ini merasakan gempa yang cukup kuat bro. Untungnya kejadian ini tidak berlangsung begitu lama, sehingga ia tetap bisa mengontrol keadaan dan acara pun masih bisa dilanjutkan. Malam ibu, selamat malam, assalamualaikum. Oke, Pak Nasir, ini kami merasakan ini gempa getaran ya. Di sini. Semoga ini bukan sesuatu yang gempa besar. Gempa. Ada gempa ya. Tapi semoga tidak terjadi sesuatu yang besar. Oke, kita masih bisa lanjutkan ya. Goyang. Pak Toto, ini presiden yang lalu juga punya niat terus ya? Menerus dan persoalan. Kita akan break dulu kah? Karena terjadi gempa ini tampaknya. Iya. Kita lanjutkan. Allahu Akbar. Kita akan break dulu pemirsa sejenak. Kita akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, lama nggak ya nih? Tapi bentar, sana modes. It is going for quite a bit, everybody. It continues to rattle earthquake. Pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. Whoa. Okay. Whoa. All right, that's an earthquake. Whoa. Yeah. And that's a big one. Wow. Okay. We got some kind of effect happening. ভূমিকম্প হচ্ছে বলা হয় সামথিং হ্যাঁ মনে হচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে এবং অনেক আমরা দর্শক আমরা নিয়ে নিব ছোট্ট একটা ব্রেক আমাদের সাথেই থাকুন খোঁজাওবন্থি ফালিউ বিশং সিজি সচি আয়া হাও শারিন না বিশং জিতা তো kesurupan. Pada awalnya acara ini memang tampak biasa aja bro, namun semuanya berubah ketika sebuah arwah penasaran ikutan nimbrung. Ya kurang tahu juga sih ini arwah maunya apa, mungkin ini studio TV bekas tanah kuburan kali ya, masa bintang tamu bisa sampai kesurupan gitu. Nah, jadi kuy ya kawa, mana punya ngai lah ya. Tidak ada lagi kena lah ya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, นี่คือเข้ามาแล้วใช่ไหมมายังใจเย็นนะฮะเป็นไรครับนี่ตอนเป็นอะไรอยู่นี่คืออาการที่เข้ามาใช่ไหมคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครสวัสดีครับคุณเป็นใครฮะเฮ้ยยุ่งอะไรกับกูนักหนาจะพากูมาทำอะไรเนี่ยฮะทำไมคือตอนนี้คุณต้องการอะไรจากเขากูอยากกินมันกูจะกินกูหิวคุณเป็นใครไหนพูดที่คุณพูดภาษาไทยนะอย่าพูดภาษาอื่นนะผมฟังไม่รู้เรื่องทำไมเดรสเซอร์ถ้าเกิดว่าเขาทำให้ทำเลือดหมูไปบูชาไปไหว้คุณต้องออกจากเขานะไม่ยุ่งกับเขานะกูก็อยู่
ฮะโอ้ยคือเราจะสัมภาษณ์กันยังไงต่ออ่ะผมเอาพระให้คุณไหมโอ้ยโอ้ยไปดันหนูได้พี่แบบออกไปไหมออกไปสิออกไหมเอาออกออกไปคือตอนนี้ตัวเขาสั่นมากเลยนะออกไปออกไปไหม Menyentuh benda misterius. Ini si Maimunah sengaja apa gimana ya? Saat sedang memperagakan sebuah gerakan senam, ia menghantam benda misterius milik si Udin. Sontak saja hal tersebut membuat mereka berdua sampai jatuh tersungkur. Sijak. Derogakuyo, derogaseyo. Kedero wiru cuk, olagakeyo, olagaseyo. Smack, comment un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. What? Oh. Merci Soraya. C'est déplacé. Hein, franchement, ça se fait pas du tout. Excusez-le. Berantem. Kirain cuma anak kecil doang bro yang suka berantem. Ternyata orang tua juga sama aja toh. Lebih parah malah. Kalau kalian nggak percaya, coba lihat sendiri deh videonya. Nggak masuk kalau di Sorong di Papua. Tapi ya, di Sorong di Papua, tapi daerah lain mungkin loh. Anda nggak tahu. Hei, dengar dulu. Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, diam. Ganti-gantian. Eh, iya. Anda diam kalau saya ngomong. Eh, saya lagi ngomong. Nggak boleh gitu. Mbak, Pak Munah. Kita akan closing terlebih dahulu ya, Riki ya. Kita closing dulu. Makanya Anda jangan ngawur. Jangan coba Anda mempromosikan. Enggak, sebentar. Kita diskusi dengan kepala dingin, Mbak. Tonton jutaan masyarakat Indonesia. Ya. Ngomong yang sopan. Loh, kita harus bos, kalau misalnya bicara dengan kepala dingin, bisa enggak punya kemampuan? Bisa mendengar saya tidak? Mas Heri, sayang sekali, Mas. Kita enggak bisa berdialog dengan baik kalau misalnya lalu lintasnya seperti ini, Mas. Kita minta kepala dingin. Nalar yang baik. Saya Anda emang udah baik. Iya, iya. Bang Novel, Bang Immanuel. Sekarang saya mau, Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silahkan. Aku ketantang ke berantem sekarang. Gak usah, gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah. Berani kau. Gak usah. Katanya suruh berani. Kami man yadfa akhras. Ikhda. Enta li badaya harta. Ana akhras. La. Ya. Enta li badaya. Syakir. Enta li badaya. Syakir. Ya khuan. Enta li badaya. La ya. Enta li badaya. Ya sayyid. La.